Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi dalaini amin. Tanbihun, ini satu peringatan. Yang bagi lil abdi, seyogianya bagi seorang hamba. Ayuh batisya a'da'ahu za'irata wal batinata sobahan wa masa'an. Ayuh batisya lil abdi, ayuh batisya. Seyogianya bagi seorang hamba memperhatikan akan segala anggota-anggota tubuhnya. Az-za'irata yang zahir, yang kelihatan oleh mata. Wal batinata, dan yang batin yang dalam, yang enggak kelihatan mata, hati. Sobahan wa masa'an, baik di waktu pagi maupun di waktu sore diperhatiin. Hal hafizat hududallahi ta'ala, apakah dia telah menjaga akan hukum-hukum Allah ta'ala, akan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Allati haddaha laha au ta'addat, yang telah Allah berikan batasan akan dia baginya, ataukah ia telah berbuat melampaui batas. Jadi kita disuruh setiap pagi dan sore memperhatikan anggota tubuh kita, apakah berbuat maksiat atau enggak. Jadi kita harus mengaudit anggota tubuh kita. Wa hal qomat bima umirat bihi min ghadil basari wa ibzil lisani. Wa hal qomat, dan apakah dia anggota tubuh telah melaksanakan bima umirat, dengan apa yang telah diperintahkan bihi dengannya. Min ghadil basari, daripada memejamkan mata. Wa ibsil lisani, dan menjaga lisan. Wal uzuni, dan telinga. Wal qalbi, dan hati. Wa ghairi dzalika, dan lain demikian itu. Ala wajil ikhlasi aw lam takum, atas jalan ikhlas atau belum melaksanakan. Kita lihat kira-kira bagaimana setiap pagi dan sore kita audit. Fa in ra'a jari'atan, maka jika ia seseorang hamba melihat akan satu anggota. Min jawari'ihi, daripada segala anggota tubuhnya. Ato'at, telah berbuat ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syakarallah ta'ala, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yara nafsahu ahlan lizalika, dan ia tidak melihat akan dirinya ahli bagi demikian itu ketaatan. Dia bersyukur sama Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah gerakkan tanganku, kakiku, mataku, telingaku untuk berbuat taat kepadamu ya Allah. Bersyukur sama Allah. Ya Allah senang tuh kalau kita bersyukur. Sama kayak kita ada orang ya, kita habis bagi sesuatu lalu dia terima kasih sama kita, senang gak kira-kira kita? Senang. Ya Allah juga begitu, apalagi. Tapi banyak orang yang pada lupa.
Wa in ra'aha, dan jika ia melihat akan anggota tubuhnya talatakat, berlumur bimaksiatin, dengan maksiat, minal ma'asi, daripada segala kemaksiatan, akhoza fin nadami wal istighfari, maka dia ambilnya, dia masuk pada menyesal dan istighfar. Matanya, telinganya maksiat, maka dia istighfar kepada Allah, nyesal. Summa yashkurullaha ta'ala, kemudian dia bersyukur kepada Allah ta'ala. Idza lam yuqaddir alaihi aksara min tilkal maksiati, apabila Allah ta'ala tidak, atau di mana Allah ta'ala tidak mentakdirkan atasnya lebih banyak daripada maksiat itu. Dia bersyukur sama Allah, Allah enggak takdirkan maksiatnya lebih banyak dari itu. Jadi walaupun dia berbuat maksiat, tetap dia bersyukur sama Allah. Syukurnya apa? Syukur enggak lebih dari itu. Bukan syukur berbuat maksiat, bukan. Syukur enggak dikasih lebih daripada itu. Walam yubtala, dan tidak dibalak jawarihu, akan segala anggota tubuhnya, allati asad, yang telah berbuat maksiat, bil amradi, dengan segala sakit-sakit, ya, wal jarahati, luka-luka, wadama milik, bisul-bisul, wal kuruhi, dan berbagai segala yang bernanah. Apa yang segala yang bernanah? Borokan, ya. Ya, apa aja tuh yang bernanah. Jadi bersyukur sama Allah. Jadi pertama, dia bersyukur sama Allah. Ya, pertama dia istighfar, dia menyesal sama Allah. Lalu dia bersyukur sama Allah, dosanya enggak lebih banyak daripada apa yang dia perbuat. Kemudian bersyukur sama Allah, berterima kasih sama Allah, enggak dikasih sakit, enggak dikasih luka, enggak dikasih bisul-bisul, enggak dikasih bernanah-nanah, padahal udah berbuat dosa. Wa inna kulla udwin istahaqqa nuzulal bala'i bihi, karena sesungguhnya setiap anggota musta'ik mendapati bala, turun bala kepadanya. Fa'lam zalika ya akhi, ketahui olehmu akan demikian itu hai saudaraku. Jadi anggota tubuh kita yang telah berbuat dosa itu berhak untuk mendapati bala, tapi Allah enggak kasih bala, maka kita pantas berterima kasih sama Allah. Walzami taubatan, dan wajibkan olehmu akan bertaubat. Wabukuni dunia, dan benci olehmu akan dunia. Taba'an ilahi ta'ala, karena mengikut kepada Allah ta'ala. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, lam yanzur ilaiha, Allah tidak melihat kepada dunia, munzu khalqiha, sejak menciptakan dunia. Nisiddati bukdihi, karena sakingnya, karena sangat bencinya Allah kepada dunia. Wafil hadisi, dalam sebuah hadis, hubbul mali, cinta kepada harta, wasarafi, dan kehormatan, yunbitani nifaqo fitul qalbi, keduanya dapat menumbuhkan sifat munafik di dalam hati. Jadi cinta sama harta, cinta kehormatan, bisa menimbulkan sifat munafik. Kama yunbitul ma'ul bakla, sebagaimana air dapat menumbuhkan sayuran. Jadi subur bangetnya.
Waqad kana Abu Abdullah Sufyan As-Sauri, dan sungguh adalah Abu Abdullah Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala yaqulu, beliau berkata, lau anna abdan, jikalau bahwa seorang hamba, abadallah ta'ala, ia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala bijami'il ma'murati, dengan sekalian yang diperintahkan, illa kecuali ay annahu yuhibbu dunya, bahwasanya dia cinta sama dunia, illa nudiya alaihi yaumal qiyamati, kecuali dia akan dipanggil nanti pada hari kiamat, ala ru'usil jami'i, di hadapan para pemimpin semua makhluk. Ya. Apa? Ala ketahui olehmu, inna aza fulan bin fulanin, sesungguhnya ini fulan bin fulan, qad ahabba, sungguh dia telah benci, dia telah mencintai, ma abghadal aku ta'ala, apa yang Allah yang maha ak telah membencinya. Jadi telah berbeda kebencian, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah benci, dia cinta. Fayakadu lahmu wajihi, hampir saja daging muka orang itu yaskutu, rontok. Padahal semua segala yang diperintah oleh Allah dia kerjain. Sembahyangnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin. Satu doang kesalahannya, ama dunia cinta. Wal muradu bidunya, dan yang maksud dengan dunia adalah mazada alal hajati syar'iyati, sesuatu yang melebihi atas hajat syariat. Padahal udah cukup ya, syariatnya masih dia cari terus. Itu namanya dunia. Wa kana Abul Hasani Ali ibnul Muzayyani rahimahullahu ta'ala, dan adalah Abul Hasan Ali bin Muzayyan rahimahullahu ta'ala, yaqulu, beliau berkata, lau zakaitum rajulan, jikalau kamu menilai suci akan seseorang laki-laki, ja'altumuhu siddiqan, sehingga ya kamu jadikan dia akan orang yang benar. Kita nilai ini orang bagus banget dah, benar banget ini orang ya, dia suciin banget itu orang. La ya'ba'ul, la ya'ba'ul aku ta'ala bihi, Allah ta'ala tidak pedulikan dengannya, Allah enggak peduli. Wa huwa yusakinu dunya, dan dia itu menempatkan dunia, biqalbi, di hatinya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, fa idza sakanaha, maka apabila ia telah menempatkan dunia, li ajli ikhwani, karena saudara-saudaranya, wa iyalih, dan karena keluarganya, wa ghairi, dan selain mereka, minal malazimi, dari segala yang wajib, liyunfiqa, supaya dia dapat menafkahi akan dia, alaihim, atas mereka. Jadi yang wajib dia berikan nafkah, dia cari duit untuk memenuhi kewajibannya. Faqala, lalu ia berkata, dauna, tinggalkan olehmu akan kami, min hadhihi zalaqati, daripada ini yang dapat menggelincirkan. Wallahi, demi Allah, ma halaka man halaka, tidaklah binasa orang yang binasa, min ahli tariqi, daripada ahli tarikat, illa kecuali min halawatil ghina, daripada manisnya kaya, fi nufusihim, pada diri-diri mereka. Artinya walaupun tadi memenuhi kewajiban keluarga, tetap hati-hatinya jangan sampai kepleset. Kan banyak kadang begitu kan,
sedang cari, emang sih buat anak bini, kemudian kelupaan. Wallahi demi Allah, allazi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan kecuali Ia, innil a'ribu, sesungguhnya aku mengetahui, man yadkhulu alaihi ardud dunya, akan orang yang masuk kepadanya oleh materi dunia, kekayaan dunia. Fa yuqassimuhu, lalu ia bagi-bagikan tuh harta dunia, harta benda dunia, ala hukukillahi ta'ala, atas hak-hak Allah ta'ala. Fa yasiru zalika, maka jadilah demikian itu, ma'abara'ati sa'ati, serta terbebas, ya, terbebas medan tempurnya. Maksudnya apa? Dari melawan hawa nafsunya dia terbebas. Itu menjadi hijaban qati'an, menjadi hijab yang dapat memutuskan lahu baginya anillahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Artinya, walaupun kita untuk mencari, kita cari uang untuk memenuhi kewajiban kita, anak istri kita, tetap kita harus berhati-hati, jangan sampai kita kelupaan. Banyak orang kelupaan, ya. Dalihnya memang untuk mencari buat anak istri kita, tapi lama-lama kelupaan. Ini walaupun kita untuk mencari kewajiban kita, kita harus hati-hati, jangan sampai kepleset. Wallahu a'lam bishawab. Wa kana sayyidi Abu Hasan.